Sosok pelaku yang membunuh orang tua dan kakak kandungnya di Magelang, Jawa Tengah terungkap. Ia tega membunuh keluarganya sendiri dengan mencampuri racun di minuman teh dan kopi. Kini foto tampaknya sudah beredar di media sosial. Tersangka pembunuhan tersebut bernama Dio Dava atau DDS yang berusia 22 tahun. Ia merupakan warga Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah. Dio mencampurkan teh dan kopi dengan racun yang ia beli secara online. Minuman tersebut lantas diminum oleh anggota keluarganya hingga tewas. Ia mengaku melakukan tindakan sadis karena sakit hati diminta menanggung beban kebutuhan keluarga setelah sang ayah pensiun. Dio sendiri merupakan anak bungsu dari pasangan suami istri Abbas Ashar 58 tahun dan Heri Riani 54 tahun. Ia memiliki kakak perempuan bernama Dea Khoirunisa, 24 tahun. Sang ayah merupakan pensiunan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Departemen Keuangan. Sedangkan Riani adalah ibu rumah tangga. Terkait sosok Dio diungkap oleh kakak kandung korban Riani Agus Sutriaso. Ia mengaku syok mengetahui korban dibunuh pelaku. Menurutnya, selama ini keluarga tersebut tidak pernah ada konflik. Namun Dio dikenal suka menghambur-hamburkan uang. Sementara itu, sosok Dio juga dibeberkan oleh Kepala Desa Mertoyudan Eko Sungkono. Ia menyebut sosok Dio sebagai pribadi pendiam. Meskipun demikian, Dio dikenal aktif saat ada kegiatan warga. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.